warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saya tentunya di channel Bude Enwin ya. Nah, kali ini Bude ucapkan terima kasih kalian sudah klik. Di sini untuk menanamnya kita sediakan pasir malam, kemudian sekam bakar, lalu sekam mentah. Kalian juga bisa menggunakan tanah ya, menggunakan tanah sedikit. Kalau pasir malang di tempat kalian tidak ada, kalian bisa menggunakan pasir kali. Pasir kali dengan ukuran 3 sampai 5 mili, 3 sampai 5 mili. Kemudian semua bahan kita campur. Kita aduk rata. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan wadah yang ukuran 15. Gunakan wadah ukuran 15, kita sesuaikan dengan besarnya tanaman, disesuaikan dengan besarnya tanaman. Seperti ini. Karena medianya sudah cukup lembab, selama 2 hari jangan disiram, hari ketiga baru disiram. Kita tekan supaya padat. Kemudian untuk tidak goyang, agar ini tidak goyang ke kiri dan ke kanan, bisa kita ganjal atau disanggah dengan lidi tusuk sate. Ya, seperti ini. Kemudian kita tempatkan di tempat yang teduh, 3 hari kemudian barulah kita siram. Kita lakukan yang sama dengan pohon yang satunya lagi. Kita buat media baru. Nah, seperti ini. Sangat cantik sekali. Kita goyang-goyang seperti ini supaya dia memadat. Kemudian kita gunakan tusuk sate supaya dia tidak bergerak ke kiri dan ke kanan, supaya dia tetap stay, tidak bergoyang, tidak berubah posisinya seperti ini. Ya. Kita sisihkan, kemudian kita menanam kaktus yang lain. Di sini saya memiliki kaktus Gymnocalycium noto. Ini kebetulan potel dari batangnya, dari batang sambungnya kita potel seperti ini, kita pelintir, lepas. Kemudian kita pisahkan satu-satu. Kita putar-putar. Ya, seperti ini. Ini sangat mudah sekali untuk kita tanam. Walaupun tidak menunggu beberapa hari pun kita bisa melakukannya, asalkan medianya kering. Kita bisa menggunakan, di sini kosong, kita bisa menggunakan tumpang sari. Tumpang sari dengan ini kita tinggal kasih lubang, kemudian kita tekan dan kita tempelkan seperti ini. Kemudian jangan digoyang-goyang,
Kita hanya ingin membuat dia berakar. Kita diamkan dia selama 3 hari. Kemudian barulah kita nanti bisa siram dengan menggunakan spray. Dispray di bagian atasnya aja karena di bagian bawah dia pasti masih basah. Seperti ini. Ini lagi ada, masih ada sisa ya. Ini ada sisa beberapa. Ini kering, tidak busuk. Kering. Ini bisa kita tempelkan. Ini juga kering. Kita bisa tambahkan media. Bagi yang kurang medianya, kita tempelkan gini saja. Kita tempatkan di tempat yang teduh. Kemudian kita bisa menanam tanaman gymnocalycium. Kita gunakan wadah, awal mulanya kita gunakan wadah kotak, kemudian kita lubang-lubangi yang banyak. Semua kita masukkan medianya. Di sini ada tanaman duri kail. Bentuk durinya panjang-panjang, hitam seperti pancing, seperti kail ya, seperti kail ada cantol gitu. Nah, ini cluster. Kita bisa menanamnya untuk membuat dia single. Kemudian ini kita plantir. Ini hati-hati ya, sebetulnya kita kalau pakai tangan tidak apa-apa, tapi ini biasanya nyantol ke jari kita ya. Kalau kita menggunakan lap, bantuan lap, nanti malah nyantol di lapnya. Ini kita plantir aja atau kita potel. Ya, ini sudah lepas dari induknya. Ini biasanya ada akarnya ini. Kita congkel, ada akarnya yang sudah tumbuh di bawah. Sudah terpisah dari induknya, ada akarnya sedikit. Nah, kita tarik. Tuh, akarnya sudah panjang seperti ini. Ini kita bisa menggunakan media yang bukan media, pot yang sepadan. Kita gunakan pot 8 seperti ini. Kemudian ini yang lain yang belum. Nah, ini juga sudah belum tumbuh akar, kita bisa tanam di sini. Bisa langsung tanam di sini seperti ini. Nyantol di jari Bude ya. Karena bentuknya durinya seperti kail melingkar. Ini juga belum tumbuh akar, mudah sekali. Nyantol. Selalu kalau dipegang dia selalu nyantol di jari kita ya. Lumayan agak susah duri kail. Kemudian ini ada sisanya tadi, notol, kita taruh aja di sebelahnya. Kemudian Bude juga memiliki, nah ini mamelaria. Mamelaria dia atau disebut dengan atau mamelaria cabai karena biji-bijinya menyerupai cabai. Ini bisa kita ambil. Nah, dia sudah terlepas dari induknya dan dia sudah berakar. Akarnya sangat panjang. Dan dia sudah berbunga, ini bunganya putih. Ini bunganya nanti akan menjadi biji seperti ini, merah-merah. Nah, kita biarkan aja dia, biarkan jangan dirubah. Kalau dirubah nanti bunganya nanti jadi drop, jadi enggak gagal berbunga atau berbiji.
Ini ada mamillaria yang masih klaster, klaster yang masih kecil, tapi ini sudah bisa kita potel. Yang besar yang paling bawah bisa kita potel, ini yang atas malah potel duluan. Jatuh. Kita ambil dulu. Ya. Ini dia sudah berakar, yang berakar justru malah yang kecil, anakannya. Ini nempel anakan ini anggap induknya, ini anakannya. Yang nempel malah anakannya. Ini biarkan, jangan dipisah. Nanti dia bisa menyatu. Ya. Kita bisa tempelkan di sini, carikan tempat. Nah, potel sendiri. Ya, seperti ini. Di sini juga Bude memiliki tanaman kaktus repuntia. Nah, ini juga bisa kita potel, kita ambil yang besar, kita pelintir saja pelan-pelan, kita ambil yang besar. Ya. Seperti ini. Nah, cukup. Kemudian untuk repuntia ini kita diamkan dulu 1 hari, besok baru bisa ditanam. Kemudian ini yang duri kait tadi yang sudah berakar, kita bisa tanam langsung. Nyantol-nyantol. Ini harus pakai penyangga ya. Ini mencabut jari Bude susah. Ya. Dia bergoyang-goyang walaupun akarnya panjang. Jadi harus disangga dengan lidi. Atau jangan disentuh-sentuh saat kita meletakkan di tempat yang teduh seperti ini. Kemudian ini kita menanam yang mamillaria. Ini mamillaria yang sudah ada akarnya tadi. Kita bisa jadikan satu untuk sementara. Karena batangnya masih kecil, biarkan dia tumbuh membesar dulu. Di sini mengumpul jadi satu. Dan ini adik-adiknya bisa kita tanam di sampingnya. Ya, seperti inilah cara kita menanam kaktus hijau berbagai macam dari macam-macam kaktus. Ya, seperti ini. Nah, ini untuk yang repuntia, ini baru besok kita tanam, kita nunggu dia kering. Oke sobat, demikianlah cara kita belajar menanam kaktus hijau bersama Bude.
Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Kiranya suka dengan video Bude. Jangan lupa bantu sadako subscribe-nya. Jadi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.